lagi di cepat. Assalamualaikum. Hari ini, as you guys tahu, yang macam aku post kat story tu, hari ni aku cuba Esok hari Isnin akan tak buat No Sugar Challenge. So hari ni merupakan hari last day aku minum benda manis. And sebab esok, start esok aku dah tak boleh nak makan or minum benda-benda yang manis. Sampai aku try sebulan je lah, try sebulan tu. Enjoy for the last meal. Sebab aku buat challenge ni pun sebab satu, aku ni gemuk juga minum or makan minum manis ni. So aku risau juga aku muda kena kencing manis. Itu satu sebab. Kedua, saja nak experience kan, tengok apa jadi kalau aku tak minum or makan minum manis. Aku kalau yang biasa ya, memang aku kalau setiap pagi, setiap pagi lah macam sekian memang aku pergi kedai Uncik, pergi beli air gas. Adik aku lah, aku suruh adik aku beli lah. Aku harap challenge ni jadi okey lah dalam sebulan. So kita jumpa nanti. So hari ni kita buat apa-apa je aktiviti yang ada kat sini. Okay. Okay, pada siapa yang tak tahu sama ada aku ada bela binatang peliharaan atau tak, yes, aku ada bela kucing dan tak ada anjing. Okay, kucing-kucing aku. Ni ada banyakkan betina lah. Betina ni jantan. Betina ni jantan. Mana lagi? Ada lagi sebenarnya. Ini antaranya lah. Okay, yang pertama ni, ni nama dia Putih. Tapi tengok, kesian dia sampai dia dah tergaul dan kuap dia. Ni Putih. Okay, yang ni Tam. Tam. Hey Tam. Nah, ni Tam. Ni Betina. Ini orang kedua paling tua lah dia ni dalam rumah eh. Okay, yang ni, ni Kiki. Kiki ni pun orang lama juga, yang ketiga. Ha, ni Kiki yang ketiga. Hello, sehat tu pulak. Ha, yang tergedi-gedi kat aku ni, ni Bubu. Nama dia Bubu. Bubu. Hey, tengah ni. Tengah ni. Hey, ni Bubu. Ini kucing orang bagi. Front tapping. Ni Bubu. Ha, ini adik. Ha, itu kakak dia. Manja. Manja. Hai. Manja. Manja ni kakak dia. Tengok adik dia lagi besar daripada kakak ah. By the way, lagi satu
sebab aku buat challenge ni pun aku tengok kalau orang yang banyak minum air masak ni kurangkan makan-makanan manis ni, badan dia akan kurus kan? Kurus kan? Aku tak sure. Tapi aku pernah juga buat dulu sebelum ni, tak makan manis-manis ni sangat. Ada dah nampak, tapi lepas makan benda-benda manis ni lagi, aduh, jadi makin besar lah pula aku tengok. Kita tengok dalam masa sebulan ni, dalam kita tak makan gula, minum benda manis ni, kita tengok apa jadi efek dekat badan kita kan. So aku nak tengok juga apa jadi nanti. By the way, nak jaga kesihatan ni tak semestinya kita jangan makan manis ke apa tau. Exercise kena juga. Exercise pun kena buat juga kan. Macam ni. Macam tu lah. Video ni aku takkan tunjuk lah, maksudnya tak ada dah tunjuk sepenuh hari aku dah, 31 hari aku tu dalam video ni, sebab nanti kan video tu jadi panjang sangat, orang pun jadi bosan. So video ni aku akan skip hari lah, tapi aku takkan tipu lah. Contohnya hari pertama, nanti video seterusnya dia akan terus akan skip pada video yang hari kelima kan, terus skip terus lah sampai cukup 31. Tapi aku takkan tak ada buat video ni satu hari kedua, hari ketiga, sebab nanti kan jadi panjang sangat, so nanti jadi bosan. And harap korang faham lah video ni jadi macam mana kan. Okay, minum. Bagi duit je aku beli. Oh, aku dah bakir duit aku. Tak ada, aku stick dengan ni. Bayar balik. Apa ya, belum sama suruh beli. Aku dah cakap dah, aku kan tengah ni, no sugar dah. Minum. Tak nak. Nampak saya. Nampak lah sini, aku nak tu. Tak ada. Bagi dia aku. Cepatlah. Aku nak. Aku nak ni je, aku tak nak air, aku nak tu je. Minum air kali, nanti tercekik. Tak nak. Minum. Tak nak. Jangan kacau aku. Okay, ni bukan air gas. Tapi ni air ubat. Tak tenaga lah, bukan air gas. Assalamualaikum, good morning. Okay, hari ni merupakan hari kelima aku kat sini. Hari kelima aku tanpa gula. Okay, hari ni kita main ronda-ronda je lah pula kan? Ronda-ronda tu tengok apa-apa. Aku tak tahu pula dekat Padang Kawak ni ramai orang. Apa? Kita tengok dulu. Kita fun jalan tu, tiba-tiba tengah jalan-jalan pula ada pula member seorang tu jumpa. Si siapa? Si Ida. Oleh pula tu jumpa dengan dia. Aku dia boleh tegur aku, dia cakap, kenapa jalan-jalan? Atau dah aku bawa dompet semua ni kan, handphone ni kan, aku lari kan, prap jatuh ha. Okay, by the way, siapa yang tengah buat challenge ni, please teruskan. Aku pun boleh lah teruskan sikit, tapi lembik-lembik sikit lah badan aku ni. Tak, bila tak dapat idea ni yang paling setan ni. Apa tu, aku duduk rumah je, si adik aku ni, dia pergi beli air Coca-Cola. Aku pun giat tengok je, dia pun minum lah. Are you sure about that? Tapi aku ingat ada orang. Apa tu, sama balik dia beli AW punya Eco. Tapi yang penting jangan cheat lah, no cheat. Sangkis. And lagi satu, kalau korang tengok kenapa aku lama tak upload
Sebab aku pun dah cakap sebelum ni kan, aku upload kalau rasa nak je. Bukannya aku ni aktif nak buat video apa-apa. So kalau ada video baru nanti aku beritahulah. Aku minta maaf kalau video aku banyak lambat keluar kan. Sebab ya, macam aku cakap tadi, aku ni bukan jenis aktif. Tapi aku harap aku dapat buat video yang best lah untuk yang akan datang nanti. So tengoklah nanti channel, okay. Now kita jalan untuk ke second round. Kalau orang tanya aku, kenapa tak lari? Kau datang ni memang nak jalan je. Mata aku lah kita jalan ni. At least kita exercise kan. Tapi kadang segat kan kau, orang lari, aku jalan. Kita bodoh. Mana sangkis. Ah, tak dapat. Ni ada ayam. Kena. Abah jadi bini. Cari kita bini. Oh, dia punya gebang. Cuba. Apa ide dia sini tu? Ni dia boleh drive. Alah. Macam lagi tu. Hari ke 10 no sugar. Okay, hari ni kita ada lepak-lepak tu, lepak padang-padang tu. Tengok tak ada orang pun. So nak buat apa ni, tak ada buat apa pun sebab tak ada orang eh. Sebab tak ada orang. Tapi ya, lepak-lepak sini pun cantik. Makan, minum still ada, minum air masak, minum minuman ni. Sebab kawan aku pun yang dah join tu pun dah, korang dah give up lah. Dia dah tak boleh tahan dengan ayam manis malam di PM aku. Siapa? Dia di PM aku dia. Jadi, nanti aku tunjuk mesej dia nanti. Betul ya. Yeah. Tapi yang tengah buat lagi ni, teruskan. Hari ni ke 10 lagi, 21 hari je. So jom kita tengok kita buat dia lain dulu. Gimana hari ni? Steady. Tak nampak bodoh gelap ah. Sisa. Tak nampak. Gelap. Tak nampak apa. Mari kunci. Ni ambil. Cepat. Cuba ambil. Cepat ambil. Cepat ambil kunci tu. Nak ambil lembik mana? Cepat. Cepatlah. Lambat aku tidur. Berapa lama?
dah pergi sebelah. Sebab aku skip banyak hari, sebab aku memang tak ada mood nak, apa sahaja cakap orang, not in mood nak rakam. So aku terus skip ke hari last day aku ni. Sepanjang sebulan aku tanpa gula ni, yes, susah juga nak kata cheat tu. Aku ada juga ambil air yang bergula ni, tapi air bergula ni aku pakai ni untuk energi lah, untuk main kan. Ambil macam air lemon tea kan, air susu kira. So aku terpaksa ambil benda tu. Tapi yang penting aku tak ambil air gas lah, air karbonat semua tu aku tak ambil lah. So kepada siapa yang dah pernah cuba buat challenge ni, yes, aku tahu memang susah. Aku sendiri experience memang pedih. So hari ni, yes, as you guys know, yang hari terakhir aku buat benda ni, no challenge. So hari ni merupakan hari terakhir aku. Terima kasih pada siapa yang sudi tengok video ni, and minta maaf kalau video ni ada yang kurang. Okay, aku akan terus practice, dan aku terus akan baiki lagi video ni yang akan datang. So terima kasih sebab sudi tunggu video baru aku keluar, and aku harap kita boleh buat apa-apa idea baru akan datang nanti. So kita tengok nanti. Harap kamu selalu sihat, happy, okay? Kau gerak dulu apa-apa, okay? Assalamualaikum.